Penduduk penduduk Lawang Kuda. Bentuk tahu apa yang kau lihat? Benci kepada kaum lain menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu kerana dia sungguh rapat dengan ketakwaan, dan bertakwalah kamu. Sesungguhnya Allah ini Maha mengetahui lagi Maha dalam kabarannya. Setelah saya terlibat dalam satu kemalangan, saya bawa kereta, maka kereta itu terbalik. Tapi alhamdulillah saya selamat. Itu Tuhan Allah tolong sama saya, maka saya selamat. Enjoy. Sosial. So kita bersyukur. Yeah. Saya duduk di hospital 3 hari, kemudian doktor check, okey, tak ada apa-apa, normal. So alhamdulillah saya dapat jumpa dengan saudara-saudara di Lawan Kuda. Ini pertama kali saya sampai sini. Itu hari kita mau sampai sini, tapi tak sempat. Sebab itu Jamli sama itu Boceng sudah nampas ini. Ini Chenfu, ini Pakatan Rakyat punya gomen, dia sudah curi, dia sudah rampas. So tak sempat mari sini. Sekarang kita mari. Sebab apa? Sebab sekarang ini Perak punya case banyak, ada kuat kacau. Wah, ini cakap yau kacau lah. Oh kacau lah. Ika yau mata wong. Kita bagi itu 9 sekolah, 1,000 hektar. Supaya itu tanah, dia boleh bikin tanam. Kemudian dia punya hasil, dia kasih itu 9 sekolah suap. Seluruh negeri Perak ada 9 sekolah persendian Cina. Dan kita juga bagi 1,000 hektar kepada 24 sekolah Islam Muslim sekolah. Dia juga mau tanam kelapa sawit, kalau mau bikin kelajar hasil, dia kasih itu sekolah 24. Tapi ini Zafi cakap sama Allah, oh ini Nijah, dia jual ini negeri sama Cina. Dia mau cuai ini Perak sama Cina. Wah, ini rosu ya. Dia sudah tuduh buat sama Cina. Ya. Tapi kita mau beritahu sama kawan-kawan kita di Teja bahawa Pakatan Rakyat tidak begitu. Kita luluskan mana-mana permohonan rakyat. Dan sebahagian besar dari apa kita luluskan, juga kita luluskan sehingga 8-9% kita luluskan permohonan untuk buat gereja, tokong, kuil dan juga rumah-rumah peribadatan agama lain. Kita sudah lulus. Izinkan Jamaluddin. Izinkan saya buat sikit translation.